Ini sudah dapat berkumpul. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sejumlah masyarakat Putus Ibau mengisi hari-hari liburan yaitu hari Minggu dengan mancing di Sungai Kapuas. Ya, kita lihat sejumlah masyarakat kita mancing di Sungai Kapuas di wilayah Putus Ibau. Ini pancingan. Ini kita mancing di Lanting, guys. Di Lanting nggak jauh dari Putus Ibau. Di sana juga mancing, guys. Ini Lanting. Lanting penginapan, guys. Ini sudah dapat terlapor. Ikan tengada, ikan banta, dan ikan jenis lainnya, guys. Di saat ini kondisi Sungai Kapuas masih terlihat keruh, ya, belum terlalu jernih. Masih terlihat keruh, belum terlalu jernih, guys. Ini aktivitas, salah satu aktivitas masyarakat Putus Ibau ketika mengisi hari libur, mereka mancing di Sungai Kapuas. Biasa ramai, guys. Biasa karena kondisi airnya belum stabil, jadi mereka lebih banyak tidak mancing, guys. Biasanya ramai mau mancing di sini, guys. Kondisi airnya belum bagus. Mancing juga, guys. Hari ini saya lihat warga mancing umpan roti, guys. Masuk saya sendiri, guys, umpan roti. Kurang, ya. Masih belum bagus airnya. Strike, guys. Dia strike. Aktivitas masyarakat di hari Minggu Putus Ibau mancing di Sungai Kapuas, guys. Oke, sekian laporan singkat dari saya di wilayah Putus Ibau, Kabupaten Kapuas.